Teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Ena. Nah, pasti kalian salfok ya dengan mobil yang ada di sebelah Ena ini. Pasti kalian bertanya-tanya, itu mobil apa ya? Kayak seperti pernah lihat, tapi mobil apa ya? Yap, bener banget. Ini adalah salah satu mobil sport yang ada di Mazda, yaitu Mazda MX-5. Ataupun orang-orang sering bilang itu Mazda Miata ya. Nah, kebetulan ini ada di dealer kita, Mazda MX-5, warnanya deep crystal blue. Nah, mungkin di sini kita akan nge-review sedikit aja untuk Mazda MX-5 ini seperti apa videonya. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe juga ya channel YouTube Ena, dan jangan lupa tekan tanda lonceng. Oke, teman-teman, buat kalian yang baru pertama kali berkunjung ke channel YouTube Ena, kalian jangan lupa untuk subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Kalian tinggal tekan aja tanda subscribe dan juga lonceng, kalian akan mendapatkan notifikasi dari Ena, terutama untuk mobil Mazda. Nah, jadi buat kalian yang sekitaran Jakarta Selatan, untuk Tangerang Selatan, ataupun untuk sekitaran Jabodetabek, kalian jangan lupa untuk pembelian mobil Mazda, jangan lupa hubungin Ena di 0812-6230-2113. Untuk test drive, kalian juga bisa langsung aja hubungin Ena ya. Nah, kebetulan di samping kita ini ada salah satu mobil langka, mungkin di jalanan itu nggak banyak banget ya. Kalian pernah inget nggak waktu ada event itu di Setu Babakan? Nah, ini dia nih mobilnya, yaitu Mazda MX-5 ya. Dan kebetulan yang kemarin itu warna soul red crystal metallic, dan sekarang yang datang di dealer kita adalah warna deep crystal blue. Ya, ini tergantung kalian ya. Kalian itu lebih rekomen untuk beli yang mobil ini ataupun mobil lain, itu terserah kalian, tergantung dengan kebutuhan kalian. Karena nanti akan lihat, kita akan lihat untuk desain interior dan eksteriornya. Nah, ini kita lihat dulu untuk tampilan bagian depannya. Ini mobilnya, namanya memang mobil sport mewah di mobil Mazda ini, untuk harganya di 849 jutaan untuk dari harga Mazda MX-5 ini. Oke, kita lihat untuk tampilan bagian atasnya, dia tuh kayak kelihatan lebih panjang dan lebih melandai. Dan ini desainnya kayak desain mobil coupe ya, kalau untuk yang Mazda MX-5 ini. Dan untuk di bagian atasnya, untuk di bagian kaca bagian depannya, itu dia terdapat yang namanya e-active sense untuk fitur-fitur dari mobil Mazda. Kita lihat aja untuk di bagian depannya ini, kita lihat bagian lampunya. Lampunya dia sudah menggunakan lampu yang LED proyektor, dan untuk emblem dari Mazdanya itu kayak kelihatan di depan, tapi dia agak ke bawah gitu ya. Kalau ini sih dibawa pulang kampung kayaknya nggak cocok ya mobil ini ya. Ini cocoknya mobilnya dibawa ke perkotaan, ataupun buat kalian yang hobi balap, ataupun memang suka banget mobil sport, kalian cocok banget pakai Mazda MX-5 ini. Oke, di bagian depannya kita lihat. Di sini warnanya kayak semacam warna black glossy untuk di bagian grill bagian atas, tapi di bagian bawahnya dia warnanya black dove. Dan juga di sini ya, nih. Di bagian sini dia lengkap dengan fog lamp juga, dan di bagian bawahnya dia ada semacam front fendernya untuk di bagian depan. Dan ini menurut Ena ini mobilnya juga nggak bisa dibawa ke tempat-tempat yang memang ekstrim, tapi kalian kalau pakai mobil ini cocoknya untuk semacam kayak di sirkuit ataupun jalanan perkotaan. Oke, kita lihat yuk untuk tampilan desain bagian sampingnya. Oke guys, kita lihat untuk tampilan bagian samping ini kayak kelihatan mobil mainan, tapi dia tuh simple, dan tapi harganya itu worth it sih kalau untuk harga ya, untuk mobil sekelas MX-5. Dan mungkin kalau misalnya kalian ada kesempatan untuk cobain Mazda MX-5, kalian boleh banget ya. Dan yang udah pernah cobain, kalian boleh komen di kolom komentar dengan komentar yang sopan ya. Oke, kita lihat tampilan bagian samping. Ini mobilnya versi 2 pintu, bisa dibilang mobil pelit. Kenapa mobil pelit? Karena yang boleh duduk di sini ataupun mengendari mobil ini cuma 2 orang guys tuh. Biasanya mobil-mobil mewah yang cukup untuk 2 orang, 3 orang memang harganya agak pricey ya untuk dari harga. Oke, kita lihat tampilan bagian samping dari bagian spionnya. Spionnya ini warnanya warna black glossy ya, jadi dia nggak sewarna dengan body untuk tampilan spion. Dan untuk di bagian sampingnya dia kayak kelihatan lebih melandai, dan memang lebih kayak kelihatan pendek banget nih untuk di bagian samping. Oke, untuk lampu seinnya guys, dia ada di bagian samping ya. Untuk lampu seinnya mungkin kalau di bagian depan nggak kelihatan kali ya. Jadi lampu seinnya ada di bagian samping. Dan juga di bagian peleknya kita lihat, peleknya menggunakan ring yang 17, dengan desain peleknya ini dia warnanya full hitam, dengan aksen peleknya ini kayak semacam apa ya, bintang gitu ya, nih kayak semacam
apa surikan ya, terus kayak ada semacam bintang-bintang gitu, dan juga untuk pengeremannya dia udah menggunakan rem cakram untuk di bagian depan dan juga di bagian belakang. Oke, ini tadi untuk tampilan di bagian sampingnya. Atau alangkah baiknya kita langsung aja lihat untuk tampilan bagian dari interiornya. Oke, kita langsung aja masuk ke dalam. Dan ini mobilnya, coupe-nya ini bisa dibuka ya, cup-nya bisa dibuka. Kita langsung aja lihat nih, wow, desainnya keren banget ya. Pertama, kita lihat untuk tampilan bagian door trim-nya dulu. Kalau untuk dari kacanya, dia ini frameless, jadi nggak ada kayak semacam bingkainya untuk di bagian kacanya. Dan juga kita lihat di sini, dia ini warnanya udah black glossy. Dan untuk membuka pintunya, dia warnanya chrome. Dan ini soft touch dengan ada jahitan asli. Dan juga di bagian bawah, kita lihat ya. Wow, kita duduk dulu ya guys. Waduh, keren banget ya. Untuk di bagian bawah dia juga udah soft touch dengan ada jahitan warna orange. Dan juga di sini ada semacam nuansa karbon untuk di bagian door trimnya. Dan sini ada central locknya. Tapi di sini nggak ada console box. Console boxnya itu nggak ada karena memang ini dikhususkan untuk mobil sport. Nah, kita lihat nih untuk tampilan bagian dari interiornya. Sekarang kita lagi berada di dalam kabin Mazda MX-5 yang Matic Transmission. Oke. Kita lihat ya, ini kayak semacam apa ya, kayak orang TV sih cocok sih pakai ini. Dan ini kayak kelihatan kita itu naik di mana sih, bukan kayak naik mobil gitu loh. Ini fun to drive banget. Dan juga kayak unik, kecil, kayak aduh gimana ya, kayak nggak bisa deh ngerangkai kata-katanya. Karena aku baru juga pertama kali cobain mobil ini. Dan ini memang mobilnya keren banget ya. Mungkin kalau perjalanan jauh sih cocok ya ini. Tapi kalau ada polisi tidur aku agak ngeri banget ya, karena ininya kan pendek banget. Oke, kita lihat ya untuk tampilan bagian setirnya nih. Setirnya ini dia desainnya udah soft touch dan juga ada jahitan asli untuk di bagian setirnya. Dan juga di sini juga ada pedal shift ya. Untuk di bagian dari setirnya ada pedal shift. Dan juga untuk setirnya ini bisa di adjust ya. Naik turun ataupun maju mundur. Jadi udah lengkap dengan tilt and telescopic. Dan juga untuk di tampilan bagian dari ini MID-nya. MID-nya keren banget ya karena dia ada desain warna chrome-nya gitu untuk di bagian tengah MID-nya. Dan di sini ada siluet dari mobilnya. Kalau pintunya kebuka dia bakalan kelihatan untuk bagian dari pintunya kebukanya ya. Oke. Untuk di desain AC-nya ini mengesankan Mazda banget ya. Desain AC-nya itu dia bulat dan juga bisa di adjust. Dan di sini lengkap dengan e-stop off dan juga VSC-nya juga ya untuk di bagian sebelah kanan. Kita lihat di bagian sini, ini ada tempat untuk pembuka bagasinya ya di bagian bawah. Dan ini adalah untuk kap mesinnya. Oke, untuk pedalnya kita lihat, karena dia Matic yang transmission, pedalnya itu dia ada dua pedal dan juga di sini ada footstep. Selain ada footstep, di sini juga untuk pedalnya dia menggunakan yang organ pedal untuk yang mobil Mazda. Kita lihat nih guys, karpetnya ini ada yang emblem ataupun ada tulisannya MX-5. Oke, sekarang kita lihat yuk untuk tampilan bagian dari audionya. Oke, kita lihat ya tampilan audionya. Ini audionya ini keren banget. Dan ini untuk audionya dia udah terintegrasi dengan Apple CarPlay juga. Ini di sini ada lampu hazard dan juga di sini ada AC. Dan untuk nyalain mesin, dia di sini guys nih. Untuk nyalain mesinnya dia ada di sebelah sini, start stop engine. Dan ini untuk AC-nya ya. Ini untuk AC-nya ini keren banget ya. Memang Mazda ini selalu menampilkan hal-hal yang unik. Dan untuk transmisinya dia seperti ini, transmisi yang Matic. Dan juga di sini ada untuk pengaturan dari commandery control untuk di bagian sini dan juga di sini untuk pengatur dari volume. Dan kalau untuk rem tangannya dia masih menggunakan yang mekanikal untuk dari rem tangannya ya. Oke, di sini juga ada tempat penyimpanan di bagian belakang. Kita lihat ini memang benar-benar mobil pelit ya karena cukup buat dua orang nih guys. Nih ada tempat penyimpanan di bagian belakang, juga ada tempat penyimpanan. Terus di bagian sini ini juga ada tempat penyimpanan yang bisa di adjust nih. Ini kita bisa taruh sini untuk tempat penyimpanannya. Dan juga ini di sini juga udah bisa kita tempat. Oke, ini bisa kita adjust ya. Kok bisa di adjust gini ya tempat penyimpanannya ya? Karena memang karena mobil sport itu ya, jadi biar bisa meminimalisir ya. Oke, untuk kursinya dia warnanya warna brown gitu ya, kayak warna tan gitu untuk bagian kursinya. Oke, untuk mode berkendaranya di sini ada untuk yang mode sport ya. Di sini bisa kita adjust untuk mode dari berkendaranya. Dan untuk di bagian atas ini lampunya dia udah yang auto dimming. Nih, untuk bagian lampunya udah ada on off-nya. Dan juga untuk di bagian sini, wow, di sini lengkap dengan sun visor ya. Jadi ini untuk dari pembuka ininya, apa
bagian roofnya ini bisa kita buka dari sini guys nih. Kita buka nanti bagian sini untuk tampilan bagian roofnya. Jadi kita mau buka ataupun menutupnya kita tinggal tekan tombol yang di bagian sebelah sininya. Oke guys, kita akan coba buka untuk dari sunroofnya ya. Pertama kita harus nyalain dulu dan kita akan buka dari sunroofnya nih. Jadi bukanya itu secara perlahan, keren banget kan? Kalau misalnya kita lagi di Bali, kita lagi jalan-jalan santai, mau ke Sentul, ke Bogor, itu sih keren banget ya guys. Jadi buat kalian, MX-5 ini cocok banget buat kaum anak muda yang memang hobi mobil sport, ini cocok banget. Oke, kita langsung tutup lagi ya untuk dari sunroofnya. Widih, keren banget nggak guys? Oh, ini sih mobil favorit deh kayaknya ya, mobil favorit dan keren banget. Oke, langsung ketutup. Nah, jadi buat kalian jangan takut kalau misalnya hujan gimana mbak? Kena nggak? Kalau misalnya nanti ininya bocor gimana mbak? Tenang aja, Mazda itu nggak pernah buat produk yang namanya produk gagal. Jadi Mazda itu selalu memikirkan hal-hal yang nggak terpikirkan sama kita itu udah dibuat sama Mazda. Contohnya ini kayak kebuka kan nutupnya. Terus nanti kalau bocor gimana mbak apa gimana? Tenang aja. Gak mungkin dong mobil harga seharga 800 jutaan tapi dari atapnya bocor. Gak mungkin banget kan. Oh ya, kalau kita tutup ya untuk tampilan bagian kacanya ya. Kita lihat. Nah, dia akan ke naik gitu. Dia akan naik secara otomatis untuk dari kacanya. Karena itu memang kacanya frameless ya. Oke, kita lihat nih untuk tampilan bagian dari belakangnya. Oke guys, ini dia tampilan belakang dari Mazda MX-5 ya. Untuk tampilannya keren banget, warna deep crystal blue dan juga di sini ada Hickman stop lamp ya. Dan di sini ada kaca film, ada kaca belakang, tapi kaca belakangnya sudah dilengkapi dengan rear defogger. Keren banget nih, ada rear defoggernya dan juga di sini untuk pembuka kap mesinnya dia tinggal tekan aja untuk buka kap mesin. Nah, kalau untuk buka bagian dari bagasinya, kita buka dari bagian depan. Wait ya, Ena akan buka dulu untuk bagasinya. Oke, ini mobil simple banget. Kita buka untuk bagian bagasinya dan kita lihat, tara. Wow, kayak buka apa ya? Kayak pakai koper ya, kayak kita buka koper ya. Ini bukanya itu enak banget gitu. Dan agresif banget karena di sini dia udah lengkap dengan hidroliknya ya. Kita lihat yuk sebelah sini untuk tampilan bagian dari bagasinya. Ini sih kayak ibarat apa ya, kayak dalam curam gitu guys nih. Jadi ini tempat koper juga nggak cukup, stick glove juga nggak cukup ya. Nih dia untuk di bagian dari sini bagasinya. Dan di sini lengkap dengan alat-alatnya, kunci-kuncinya, dongkrak juga udah lengkap. Dan kita lihat untuk pintunya, ini gemes banget sih pintunya, lihat nih. Nih, gemes banget. Jadi kalau kita buka bagasi itu kayak bisa terjangkau sama tangan kita semua gini guys. Keren ya untuk mobil MX-5 ini. Kita tutup. Oke. Oke guys, itu tadi sekilas reviewan ataupun sekilas informasi untuk mengenai Mazda MX-5 ini. Karena tampilannya benar-benar oke banget. Di sini juga ada lengkap kayak Active G untuk tampilan lampunya. Lampunya memang Mazda banget ya untuk lampunya. Dan juga untuk sensor parkingnya. Ini ada 4 sensor parking dan juga di sini di bagian belakang juga ada lampunya ya. Dan juga ada knalpotnya. Dia ada 2 knalpot ya untuk di tampilan bagian belakang emblem MX-5. Oke ya, keren banget ya MX-5. Nah, jadi buat kalian yang melakukan pemesanan mobil Mazda, jangan lupa langsung hubungin Ena di 0812-6230-2113. Nah, buat teman-teman, terima kasih banyak yang udah menonton video Ena. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe juga ya channel YouTube Ena. Dan jangan lupa tekan tanda lonceng. Oke, mungkin kita akan ketemu di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!